Ada anak muda, dia janjian jam 11 di Wisma Nusantara. Malamnya neneknya ngomong, bangun malam, supaya Allah bikin urusan jadi enteng. Temuin Allah dulu sebelum nemuin orang. Dia temuin Allah, lupainnya anak baru sholat malam. Jadi habis subuh dia tidur lagi ngantuk. Telat pak, telat datangnya. Dia naik 78, bukannya turun di Sudirman, malah turun di Arion. Kaget dia bukan kepala, begitu bangun melek di Arion. Waduh, jamnya 11 pak, jamnya juga jam 11. Bisa kayak gitu tuh. Masih ada waktu tapi udah keringetan sudah, udah di Arion. Dia pikir, wah telat. Dia udah mau pulang, pulang kan naik mobil yang sama tuh. Dia nyebrang ke depannya. Dan nyebrang ke depannya naik bus lagi pak. Sampai di daerah-daerah Cempaka Putihan kalau tidak salah dia cerita itu. Naik seorang bapak. Lama-lama ngingser ke tengah. Dikasih duduk sama dia. Pak silakan duduk. Oh jangan adik aja duduk. Gak apa-apa bapak aja. Duduklah dia nih. Dengan dasi taruh turun satu kancing. Udah aut-autan. Ditegor mau kemana pak? Mau ke Sudirman. Di mana Sudirman ya? Wisma Nusantara. Oh saya juga mau ke situ pak. Ngapain adik ke situ? Ada panggilan kerja pak. Tapi ini saya telat pak. Nggak sari-sarinya saya sholat malam, semalam sholat malam. Akhirnya ngantuk. Saya jalan habis subuh, saya ketiduran sampai di Arion. Oh, panggilan kerja di lantai berapa? Lantainya sih nggak paham, Pak. Nanti baru sampai sana, baru saya mau tanya kantornya sebelah mana. Nggak tahu si anak ini. Penginterviewnya itu dia. Bener, Pak. Itu kejadian, Masya Allah itu. Pokoknya kalau kita datang ke Allah, Allah cariin buat kita. Allah pantesin. Tapi kalau kita nggak datang ke Allah, Allah bikin kita jadi jauh. Ceritalah kemudian si bapak ini, kenapa dia bisa sampai naik bus. Mobilnya itu bannya betus. Sederhana kan Allah bikin betus bannya. Itu kunci mobil gak dinaikin ke atas. Hari itu dia nungguin taksi gak ada yang lewat. Nungguin bajaj di daerah itu yang udah gak ada bajaj. Naik bus. Gak tahu gimana ceritanya pokoknya naik bus. Ya udah deh nanti saya anterin ke ruangan ini dia. Begitu turun. Subhanallah. Ratusan orang pas sudah nungguin. Ratusan orang nungguin. Tapi karena cantelan kita Allah yang maha memiliki ratusan orang ini. Begitu turun di bus, suratnya mana suratnya? Surat panggilan interview mana? Itu ada tulisan tuh. Sebutlah Bambang Santoso gitu ya. Apa katanya orang? Ni gua. Ini saya nih yang tanda tangan. Bingung dia. Oh bapak maaf pak. Gak apa-apa yuk langsung ke ruangan saya. Tapi kan saya telat. Ya kan telat juga, saya juga telat katanya. Begitu ngelewatin yang ratusan orang pada interview, anak muda ini ngomong, loh gak tahajud loh. Lo gak tahajud loh. Gua tak ajut nih, lempeng. Barakallah ibu bapak sambil bercanda saya mengajak bapak ibu untuk bicara hal yang serius. Ini hal yang serius loh. Serius. Jabatan kita udak, dunia kita udak, Allah kita udak.